Ada tahu-tahu es krimnya. Oh my god! Gengs, kok warnanya? Kayaknya sama lagi, fix sama lagi, gengs. Oh my god, gengs. Babe. Apa? Sama semua. Sense, today I'm back with a new video. Hai semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Gimana hari kalian? Hari ini habis ngapain aja? Ada yang belajar di rumah kah? Ada yang kuliah di rumah kah? Ada yang mencari kesibukan? Kalian tuh kalau di rumah aja ngerjain apa aja sih? Main TikTokan kah? Makan tidur kah? Atau nonton film kah? Atau ngapain aja sih? Atau masak? Atau bahkan kalian suka ngelakuin hal kreatif yang bisa dilakuin di rumah? Nah, coba dong komen di bawah, aku pengen tahu kalian tuh ngapain aja kalau lagi di masa-masa di rumah aja ini. Nah guys, jadi berhubung hari ini Sasa itu benar-benar ada keperluan yang sangat penting yang harus Sasa kerjakan, yang memaksa Sasa untuk keluar rumah. So, seperti kalian lihat sekarang, Sasa tuh lagi di mobil, di jalan menuju ke tempat yang harus Sasa tujui. Nah, sebelum itu Sasa tuh kemarin ngeliat di Instagramnya McDonald's, mereka tuh udah ngeluarin ice cream terbaru mereka yang warnanya itu surprise, gengs. Color Surprise McFlurry. Jadi guys, Color Surprise McFlurry ini ice cream putih yang nantinya bisa berubah warna menjadi kuning, pink, ataupun orange setelah diaduk 22 kali, gengs. Gila ya, seru banget kedengerannya. Jadi kayak sekalian aku menuju ke tempat yang harus aku tujui, aku singgahin dulu untuk drive-thru dan seru-seruan bareng kalian, dan kita lihat kira-kira Sasa dapat warna apa hari ini. So guys, karena Sasa udah mau nyampe juga, sebelum video dimulai jangan lupa like video ini, subscribe channel Sasa, dan jangan lupa juga share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Dan guys, aku pengen buat pertanyaan untuk kalian. Jadi gini, beberapa dari kalian tuh banyak kayak mungkin subscribers baru. Hai, kalau kalian yang baru, jadi beberapa kalian tuh ada yang nanya, squadnya Sasa namanya apa sih? Timnya Sasa namanya apa sih? Subscribersnya Sasa kayak family-nya itu namanya apa sih gitu kan. Nah, jujur Sasa belum tahu. Jadi kalau misalnya kalian punya masukan, coba dong komen di bawah kira-kira squad-nya aku atau kalian kita enaknya tuh nyebutnya apa. Aku sih ada kepikiran, aku tadinya pengennya Sasquad, tapi ternyata udah ada yang punya Sasquad, itu nanti sama kan gak enak kan. Jadi kayaknya aku mau jadi kayak mungkin Sunny Squad, tapi kayaknya belum cocok. Jadi kalau bisa kalian punya ide, please komen di bawah supaya kita bisa lihat. Nanti mau tau yang paling unik, bisa aku jadiin nama squad aku, ya kan? So ya, kita ketemu di McDonald's. Guys, kita sudah sampai di drive-thru. Lumayan ada 3 mobil di depan kita. Kira-kira dapat warna apa ya? Jadi gini nih, warnanya McDonald's itu, warna ice cream itu ada 3. Orange, kuning, dan pink. Nah, aku tuh pengen dapetin semua warnanya, tapi kan kita nggak tahu dapetnya apa gitu. Jadi kayaknya aku mau beli 5. Ya gengs, aku ini mau beli 5 untuk mendapatkan 3 warna McDonald's. Kita kan sekarang gak pernah tahu, mana tahu nih aku beli 2, ternyata dua-duanya warna orange. Kan gak seru ya kan gengs. Jadi kita kayak tebak-tebakan sih, kayak jeng-jeng-jeng, kayak gitu loh babe. Ngerti gak? Dia senyum. Ya udah, jadi ini aku udah siapin uangnya. Terus kita langsung aja pesan, karena habis ini itu barisan kita. A few moments later. Gak ada tahu-tahu es krimnya. Mudah-mudahan ada es krimnya, gengs. Kare, tolong kamu. Mbak, Color Surprise McFlurry-nya ada? Ada, mau berapa? 5. 5? Iya. Color Surprise-nya 5 ya, Kak? Iya. Kita malah ya? Itu aja. Itu mau. Oke, makasih. Iya. Aku beneran beli 5. Baik, doain aku supaya dapetin warnanya tuh kayak warna. Kan kayak cantik gitu kan, kita tuh berhasil mendapatkan warna-warna yang memang semuanya ada. Jangan sampai dapetnya tuh pink semua, orange semua, atau kuning semua. Aku bakal nangis kalau warnanya itu semua, gengs, jujur. Guys, jadi ini dia ice cream color surprise-nya. Oh my god, I'm so excited. Kalian udah pernah coba belum sih? Kalau udah pernah coba, komen di bawah dong, aku pengen tahu. Oke, okay, gengs, sekarang kita mau cobain satu dulu. Nih ice cream vanilla gini biasa. Bismillahirrahmanirrahim, jadi dia datangnya kayak gini, geng. Satu gini, terus ada kayak kartunya. Jadi, gengs, ada kartunya juga. Kartunya ini kayak untuk menunjukkan cara gimana supaya berwarna gitu. Dia bilang tuang serbuk colornya ke surprise, ke ice cream surprise-nya.
and then aduk 22 kali, lihat warnanya berubah dan temukan kejutan di dalamnya. Dan scan QR code di Treyman, dengarkan playlist yang cocok dengan mood kamu. Terus selain itu juga ada apa nih ya? Ada surat cinta kayaknya. Oh, ini untuk ininya, untuk scan QR code-nya guys, untuk dengerin lagunya katanya sih. Tapi kayaknya kita nggak akan coba denger itu. So, ya, kita langsung aja lanjut. Guys, kita tuang bismillahirrahmanirrahim. Tada! Oke, ternyata lumayan banyak ya. Oke, guys, saatnya kita aduk-aduk-aduk nih, gengs. Aku mau aduk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Udah belum, Beb? Udah. Katanya gue udah, ayo. 1, 2, 3. Guys, ini pink. Oh my god. Ini cantik banget pinknya, tuh kayak pink soft gitu karena dia percampuran vanilanya kan. Oh my god, gengs, cantik banget warna pinknya. Sumpah enak. Guys, ini kayaknya rasanya kayak rasa asam-asam gitu, kayak strawberry, gengs. Enak. Guys, jujur yang pink ini enak, jujur nih. Dan dia isinya juga banyak. Pinknya gemes. Kedua, gengs, nih. Kita tuang lagi si bubuk warnanya. Seru loh, gengs. Gengs, kok warnanya hampir mirip, gengs. Warnanya mirip. Oh my god. Ini pink atau orange sih? Jadi bingung aku, gengs. Gengs, ini sama, fix ini sama. Aduh, zonk. Guys, sama apa masalahnya? Nih. Sama gak sih? Sama kan, gengs? Aduh. Coba dong komen di bawah, gengs, ini orange atau pink? Nah, yang ini kayaknya lebih soft sih warnanya. Guys, sama warnanya. Aduh. Gengs, ternyata yang satu sama yang dua fix sama warnanya. Dan rasanya juga sama, jadi kita langsung coba lanjut ke yang ketiga, karena kita punya 5 ice cream. Seru, gengs, jujur. Kita tuang. Ayo dong, warnanya beda dong. Jadi takut sama semua deh aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh my god. Oh, ini kayaknya beda. Oh my god, cantik banget. Oh my god, gengs, ternyata sama gak sih? Beda ya? Guys, ternyata sepertinya yang pertama sama kedua itu warna oranye deh, gengs. Kalian bisa lihat gak sih? Coba, gengs, komen di bawah menurut kalian ini warnanya sama atau beda? Kayaknya sih yang ini oranye, yang ini pink deh kayaknya ya kan, gengs. Oke, okay, so jadi yang pertama sama yang kedua tuh warnanya oranye, gengs. Yang ketiga baru pink. Ini aku coba dulu ya. Tapi kok lama-lama sama warnanya? Gengs, fix ini sama lagi. Oh my god, kan kita dapat semua yang sama. Guys, ini fix sama, guys. Sumpah ini sama. Oh my god, gengs, semuanya sama dari 1 sampai 3. Oh my god, berdoa mudah-mudahan yang keempat sama kelima beda. Please, please, gengs. Tau gak sih di awal video aku ada mikir atau aku ada kayak bilang kalau gak salah. Kita kan sekarang gak pernah tahu. Mana tahu nih aku beli dua, ternyata dua-duanya warna orange. Jangan sampai dapetnya tuh pink semua, orange semua atau kuning semua. Aku bakal nangis kalau warnanya itu semua, gengs. Ternyata 1 sampai 3 wah, sama semua, gengs. Orange semua. Oh my god. Orange atau pink aku juga masih bingung tuh, orange atau pink, gengs. Lanjut ke 4, gengs. Aku udah jadi enggak terlalu excited nih sama semua warnanya. Kita tuang. Kita aduk. Kuning-kuning, please kuning. Please kuning. Oh my god, kayaknya sama lagi. Oh my god, kayaknya sama lagi. Fix sama lagi, gengs. Oh my god, gengs. Fix kayaknya sama lagi, gengs. Oh, tapi kayaknya ini kayak pink sih. Please berdoa, guys. Please bantu aku berdoa, guys. Oh my god, kayaknya sama sih. Oh my god. Oh my god. Guys, sama, guys.
Oh my god, guys. Oh my god. Guys, sumpah. Kayaknya sama. Fix sama 1 sampai 4 warnanya sama. Guys, ini oranye juga fix, ya Allah. Nih, gengs, ini oranye. Fix, ini sama. Aduh, ya Allah, gimana dong ini, gengs? Sama, please berdoa supaya mudah-mudahan yang terakhir nggak sama. Please doain. Oh my god, aku takut nih sama, bener-bener sama. Kayak zombie tuh, guys, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku deg-degan, aku takut ini sama semua sih. Nggak lucu kalau sama semua, duh. Bismillahirrahmanirrahim, kita tuang. Untuk yang terakhir ini aku nggak mau lihat sama sekali. Jujur aku nggak mau lihat, aku mau aduk aja sampai benar-benar terakhir baru aku lihat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aku saatnya lihat sama nggak sih? Oh my god, sama nggak sih, gengs? Ini kayak antara pink orange gitu. Guys, ternyata aku dikerjain sama McDonald nih kayaknya, atau sama pegawainya mungkin. Aduh, 5-5-nya sama. Iqbal sekarang mau datang, aku mau bilang sama dia kalau, babe. Apa? Sama semua. Oh my. Aku diketawain sama semua, lihat deh. Nih, guys, warnanya sama semua, babe. Oh my god, guys, ya udahlah, kayaknya videonya sampai situ aja, guys. Perjuangan aku yang tadinya excited banget sampai sekarang kayak bingung mau sedih atau mau ketawa. Kalau Iqbal tadi udah jelas dia ketawa. Guys, so ternyata ini semuanya warnanya sama. Kayak mau ngetawain diri sendiri tapi kayak kasihan gitu sama diri sendiri, guys. Karena awalnya tuh aku berharap beli 5 sengaja supaya warnanya semua dapet kuning, pink sama oranye. Ternyata ini oranye semua nih. Aduh, ya udah deh. Aku bingung sih ini oranye atau pink, tapi kayaknya ini oranye. What? Oh iya, oranye. Oranye kan, gengs? Rasanya gimana? Rasanya tuh enak, dia kayak asem gitu. Terus ada kayaknya ya, tadi aku bilang dia kayak ada kismisnya gitu, tapi kayaknya itu bukan kismis. Mungkin cranberry atau apa, aku gak tahu sih. Cuma dia bentuknya kayak kismis gitu. So ya, gengs, rasanya asem, tapi dia kayak menyegarkan. Pokoknya kayak seger emang sih, tapi ya udahlah, walaupun aku membayar 70.000 lebih, guys, untuk dapat 5 warna yang sama, ya. Ya udah. So yeah, I think that's it for today's video, guys. Akhirnya aku dapatnya Zong. Enggak tahu, mungkin dikerjain sama mbak-mbaknya atau stok di McDonald's itu memang cuma warna oranye doang, enggak ngerti juga sih. So yeah, thank you so much for you guys yang udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sasa. Dan jangan lupa juga cek Sasa di Instagram Sasa, @sasa.nelson. And jangan lupa juga, guys, kalau kalian punya ide video atau pengen Sasa buat video apa untuk next-nya, jangan lupa komen di bawah. And I'll see you guys in my next video. Bye! Aku mau lanjut makan dulu si ice cream warna-warni ini.